Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin ya bagaimana cara mengupgrade harddisk tanpa harus menginstal ulang. Namanya upgrade gitu kan, jadi kita memang benar-benar upgrade harddisknya tanpa harus menginstal ulang. Tapi kalian harus colokin dulu harddisk eksternal kalian menggunakan HDD apa ya, pokoknya kayak wadah harddisknya gitu ya. Kalian bisa dapat di deskripsi di bawah mungkin ya. Dan kalian cukup colokin dan kalian cukup login aja ke akun kalian ya. Tapi sebelumnya saya saranin kalian menggunakan firmware Rebug ya. Kalau misalnya kalian bingung cara installnya atau mungkin mau tahu juga, silahkan mungkin klik di pojok kanan atas ya untuk linknya. Dan di sini kita akan ke setting ya. Dan di sini kita akan ke debug settings ya. Di sini kita akan cari agak dari tengah ke bawahan ya. Di sini yang debug for hard drive exchange utility ya. Di sini kita akan pencet bullet aja. Dan kalau misalnya kalian mau baca, silahkan mau baca ya, biar paham juga. Cuma saya udah paham juga. Dan di sini kita akan langsung aja start copy ya, atau mungkin kita akan langsung saja mengkopikan. Dan di sini kita akan do you want to continue? Yes aja kalau misalnya ada yang kayak gitu. Dan di sini kita akan masuk ke proses pengkopiannya ya. Di sini kita akan menunggu sampai PS-nya beres untuk merestart. Oh ya, dan kalau misalnya kalian mau upgrade harddisk gitu ya, saya saranin harddisknya itu harus lebih besar dari kapasitasnya gitu ya, karena kalau misalnya nggak lebih besar itu nggak bisa kalau nggak salah ya. Dan sini kita akan konekkan ya stick kalian menggunakan USB cable dan pencet PS button yang ada lambang PS-nya ya. Sini kita akan pencet, misalnya nanti akan please wait seperti itu. Ini kita akan tungguin saja. Kita akan tunggu sampai pengkopian ya. Nah, tapi saya juga nggak tahu juga ya, apakah kalau misalnya kita misalnya mau mengkopikan nih, apakah yang harddisknya itu harus kosong atau enggak gitu ya. Saya juga nggak tahu, dan di sini kita akan tungguin aja. Dan itu akan ada tulisannya ya, kira-kira 200 menit Pak ya, berarti 3 jam, lama banget ya. Oke, jadi sini kita akan tungguin saja ya, sampai beres. Oke, oke, jadi setelah menunggu ya, menunggu lama banget, kayaknya ada sekitar itu 3 jam kayaknya untuk mengkopinya ya. Dan dia akan ada tulisan, press the O button to turn off the system and then plug the AC power cord. Jadi kalau misalnya kita sudah memindahkan harddisknya ke dalam PS3-nya, baru kita nyalain lagi ya sistemnya. Nanti kalau misalnya kita pencet bullet atau enter, nanti akan otomatis mati ya. Di sini kita akan langsung aja pencet ya, matiin untuk PS3-nya ya. Dan nanti akan mati ya. Dan di sini kita akan langsung cabut AC powernya gitu ya. Dan di sini kita akan langsung mengganti ya harddisk PS3-nya. Oke Pak, jadi di sini kita sudah beres untuk mengganti harddisk PS3-nya ya. Dan sudah saya masukkan juga, sudah saya baut lagi. Dan di sini kita akan coba nyalakan ya. Dan di sini kita akan melihat nanti sistemnya kayak gimana. Ah, itu ada bunyi beep-nya ya kan. Dan semoga aja bisa sih ya. Saya juga pertama kali ini, baru pertama kali terus saya rekam gitu kan. Dan di sini disuruh connect controller using USB cable. Mungkin saya akan ambil dulu ya. Oke, jadi di sini kita sudah colokan juga, dan di sini kita akan pencet PS-nya, PS button-nya ya kan. Dan di sini kita akan menunggu mungkin ya, apakah harus update atau semacamnya atau tidak gitu ya. Dan masuk ke PS3-nya ya. Dan apakah akan sudah semacam notice gitu atau enggak? Saya juga nggak tahu sih. Rebuilding data on hard disk ya. Oke, jadi mungkin ini semacam kalau di PS4 itu rebuilding database ya. Iya nggak sih? Nggak tahu juga ya. Saya juga baru pertama kali ya, sekali lagi. Ini kita akan tungguin sampai 100% ya. Oke, jadi sudah 97% ya. Tadi 96, 98. Dan sini kita akan melihat apakah datanya ada yang hilang atau enggak. Atau mungkin gamenya. Sini kita akan pencet bullet untuk restart the system ya. Atau mungkin kita akan restart PS3-nya ya kan. Dan di sini kalian jangan lupa untuk pencet tombol PS-nya dulu. Kalau misalnya kalian udah pencet bullet dan nggak terjadi apa-apa. Dan kalian cukup pencet bullet ya untuk merestart sistemnya atau mungkin PS3-nya ya. Oke, jadi sudah sampai ya. Dan di sini kita akan masuk dulu ke akun kita. Atau mungkin ada semacam notice lagi mungkin. Dan mungkin juga nanti saya akan coba ya untuk bandingkan dengan menggunakan SSD ya. Apakah lebih cepat, apakah gamenya lebih lancar atau gimana, nanti saya akan coba ya. Sini kita akan masuk ke akun kita ya kan. Sini kita akan cek gamenya. Dan untuk gamenya tidak ada yang hilang ya untuk gamenya. Dan di sini kita akan pencet mungkin, atau mungkin di sini kita akan masuk aja ke multiman ya. Multiman sini,
atau mungkin Rebug Toolbox juga bisa sih ya sebenarnya untuk mengecek hard drive-nya ya. Dan di sini kita akan tungguin sampai multiman-nya masuk. Dan di sini kita pencet yang system information. Mana sih? Di sini kita ke enggak ada, Pak. Sini ya, ini system information ya, bukan di yang itu. Dan untuk free HDD space-nya adalah 368 ya. Berarti saya memang menggunakan yang 500 GB dan yang free space-nya itu sekitar 368 GB lagi, dan berarti sukses untuk mengganti hard disk-nya ya. Atau mungkin kalau misalnya di sini kita akan cek dulu mungkin ya ke sistem. Jangan lewat multiman lah ya. Kita akan cek dulu. Oke, di sini kita akan ke yang game setting. Di sini kita akan ke sistem setting, mana sih? Sistem setting ya kan. Dan di sini kita akan sistem information ya. Di sini kita akan cari sistem information, dan hard disk yang free space-nya adalah 368 dari 465 ya, dari 500 GB yang bisa dipakai hanya 465. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya. Sukses untuk mengganti hard disk-nya. Dan jadi cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Rai Dr. Kasihat, dan thanks for watching. Bye-bye.